kita lebih baik lagi, lebih teratur lagi, dan insya Allah warga Jakarta, anggota MPDM, EPK yang terpapar maupun yang terkena musibah dari pandemi COVID ini, insya Allah bisa bahagia, bisa menikmati hasil kerjasama kita ini. Allah, nanti Pak Wakil Gubernur akan melepas bantuan ini untuk masyarakat yang insya Allah bisa membahagiakan warganya. Karena itu kepada Pak Wakil, kami bersama Ketua PDM, bagi semua PDM, insya Allah kerjasama ini kita akan lanjutkan untuk kebahagiaan warga Jakarta. Demikian, maaf bahwa bantuan ini adalah yang kami terima dari Bank Mandiri, dari Bank BRI, BTN, BRI, Bank Syariah Indonesia, dari Bajis dan Tasbih. Insya Allah ke depan lebih banyak lagi untuk kemaslahatan warga Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlibat aktif membantu masyarakat yang tidak mampu. Sejak adanya pandemi COVID 1,5 tahun yang lalu, ya, ekonomi kita menurun, ya, terkoreksi, terkontraksi, dan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan atau di PHK, kemudian dikurangi jam kerjanya, yang pada intinya pendapatannya berkurang, bahkan ada yang hilang sama sekali. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan dan membantu. Namun demikian, betapapun besarnya banyaknya bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI tidak mencukupi. Sekalipun kami sudah memberikan bantuan kepada 2,45 juta atau 2.450.000 kepala keluarga yang kami beri bantuan, apakah bansos atau bantuan sosial tunai, namun ini dirasa masih belum cukup. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu kami sangat berterima kasih, bersyukur dan mengapresiasi bantuan-bantuan diberikan oleh ormas, oleh organisasi, pihak swasta, perguruan, rumah ibadah, dan lain sebagainya yang membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Saatnya kita berbagi, saatnya kita membantu, saatnya kita menolong. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi mari kita menjadi manusia, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menunggu kita membutuhkan baru kita sadar bahwa kita perlu membantu. Justru saatnya sekarang, ketika kita memiliki kemampuan, mari kita bantu. Bantuan materi, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang dicurahkan untuk membantu sesama warga. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, luar biasa, KPM, dan lain-lain, FPDK, Forum Pembangunan Kebangsaan, dan semua organisasi yang terlibat selama ini, kami sama Pemprov terima kasih, bersyukur dan mengapresiasi. Mari kita tingkatkan terus kebudayaan ini menjadi budaya bangsa yang baik, ya. Indonesia ini di dunia melalui survei ternyata orang-orang Indonesia ini orang-orang yang sangat sosial, orang yang sangat peduli, orang yang suka membantu, orang yang cepat bersimpati. Orang Indonesia ini orang yang peduli dan memberi perhatian. Sifatnya sangat baik, tulus, ikhlas, dan suka menolong membantu. Mari kita pertahankan ini, bahkan kita tingkatkan lagi menjadi manusia-manusia berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi agama. Terus kita tingkatkan perhatian dan kepedulian kita kepada sesama. Bantuan sosial untuk masyarakat di Kecamatan Tanah Abang, untuk yang mereka terdampak COVID dari Bank BRI, Bank BRI, Mandiri, BTN, Bank Syariah, Basnas, Taspen, mudah-mudahan ini berkah buat masyarakat. Amin. Di Kecamatan Tanah Abang. Mereka yang terdampak COVID dan juga mereka yang susah divaksin akan kita kasih sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kegiatan ini untuk apa? Nanti disalurkan kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rahman, Ketua Forum Pembauran Jakarta Pusat. Pada hari ini kita mengadakan giat kolaborasi bersama para FPK dan FKDM Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita menyalurkan bantuan
dari bantuan dari PSR, dari Bank Mandiri, Bank BTN, BRI, BSI, Taspen, Basnas, dan dari BTN. Tadi dikirim pelepasannya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Arja, dan juga dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Irwandi. Kita didampingi oleh Pak Kaban Sekretor DKI Jakarta dan Tokoh Mekri. Kita akan salurkan bantuan ini kepada masyarakat yang terdampak dan juga untuk membantu meningkatkan kegiatan dalam rangka vaksin di DKI Jakarta. Tadi pelepasannya sudah dilakukan oleh Pak Mahfud dan Pak Wakil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlahnya berapa, Pak? Sembakonya? Sembak seluruhan bantuan ada 44.000. 44.000? 4.000. 4.000. 4.000. Aduh, berisi apa deh, Pak? Berisi sembako. Sembako aja. Nah. Oke. Terima kasih, Pak.